Anjis, paling ngata enak pun, oi. Sudar guys, nah iya guys ya. Iya loh, watak dengan ahun teh dah. What's up guys? Welcome back with me to the Epic Bullshit Ordemo. Ini gue lagi ada kebongkar Vespa. Ini mau ganti kabel luar kopling nih guys. Nah kebetulan gue bersama Jet Scooter. Ini akan diganti sama Jet Scooter. Nah caranya seperti apa? Ini seperti ini nih guys. Ini kabel luar ya guys. Wah ini buka dulu nih bentuknya. Ini harus dicabut ya. Nah, ini mah cara receh ya guys. Cara recehan ya, tapi harus tahu nih kalian skuteris anak-anak Vespa kalau ganti kabel luar Vespa ya, mau kabel luar kopling atau gas atau persneling sama aja sih kayak gini. Jadi daripada ngebongkar tangki ini kan ada masuk ke tangki nih si kabel itu di bawah tangki, ini kan ribet, jadi kita todong aja guys. Nah, ini cara recehan lah, jadi para senior bah udah pasti pada tahu lah. Nah ini buat kalian yang belum tahu aja nih, yang buat pemula gimana caranya ganti kabel luar, kabel luar kopling ini. Ini disambung dulu guys pakai ini nih, yang bekas sama yang baru. Jadi bantip guys. Nah itu ditarik guys. Kabel kopling yang baru jadi masuk. Tuh, ini keluar guys. Ini yang lama akan kita ganti. Nanti molonyon nih guys. Nanti ditarik karena udah disambung. Ini dia nih guys ya. Nah ini sambung aja tadi guys. Ini di bantip ya, di selati. Nah, ini kabel lamanya, kabel barunya. Enggak usah buka tangki, ribet. Iya betul, saya pernah buka tangki itu guys. Waktu belum tahu apa-apa. Aslinya ribet guys. Nah cuma gitu doang. Tinggal masukin kabel kopling. Ini kabel yang lama, ini kabel yang baru. Ya cara-cara receh guys. Jadi para skuteris mah kebangetan kalau nggak tahu nih. Ini caranya disambung dulu guys, jadi dilakban, dibantip, biar masuk ke dalam. Karena kan ada lubangnya di dalam, lubang khusus ke jalurnya. Oh ganti aja, ganti aja. Itu kan udah pada melitup-melitup. Oke kita ganti kabel koplingnya, kabel dalamnya. Oh, yes, paling ngetah enak pun, oi. Sudar guys, nah iya guys ya. Iya loh,
itu nggak nabentin. Nah, untuk kabel dalamnya nih dari sini nih, buka handle tuh. Tuh ada lubang guys. Dibuka dulu ini nih. Handlenya, handle dulu. Tadi taruh di dia. Oh, nempel lah. Pasang tuh. Nah, ini ada nepel guys ya di sini tuh. Ini nepel tahanan buat kabel luar kopling. Ini ada nepelnya dimasukin. Jadi biar ketahan itu ganjel. Jadi stopper lah. Nah, tinggal dimasukin aja kabel dalamnya. Terutama diolian dulu. Nah, di grease guys. Biar leger, biar gak parah. Coba kita lihat, nanti akan keluar dari sini guys. Nah, tinggal kecekit. Gini dulu. Jadi suaranya agak bising nih di pinggir jalan soalnya. Jadi cukup itu dulu nih cara ganti kabel luar kopling sama ganti kabel kopling. Ya anak pes bapak harus tahu lah. Tahu caranya ganti kopling ya, ganti kabel luar kopling atau kabel dalam kopling. Jadi kebangetan kalau anak pes bapak bisa cari apa cara ganti kopling kabel kopling sendiri. Jadi harus tahu ini buat pemula ya, buat para senior senior di skip aja. Ini mah buat pemula. Ya. Oke, cukup segitu dulu. Akan ada pekerjaan lainnya nih, nanti nggak akan di video. Oke, semoga bermanfaat buat kalian yang para pemula. Oke, thanks for watching.